Persib Bandung kembali menggelar latihan di Stadion Persib. Hari ini, usai mendapatkan waktu libur 3 hari sebagai hadiah atas kemenangan yang diraih dari Persikabo 1973, Jumat, 15 Maret 2024. Dalam sesi latihan kali ini, 3 pemain, yakni Mark Klok, Edo Febriansah, dan kiper Kevin Ray Mendoza harus absen. Ketiganya diketahui telah bergabung bersama tim nasional masing-masing, guna melakukan persiapan mengikuti babak kualifikasi putaran kedua Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, para penggawa. Persib pun diberikan program latihan ringan, guna mengembalikan kondisi fisiknya, meskipun demikian motivasi dan antusiasme tetap ditunjukkan para pemain yang bersiap untuk melakoni laga selanjutnya. Bek Persib, Alberto Rodriguez menuturkan, setelah mendapatkan waktu istirahat beberapa hari lalu, ia kembali siap untuk berjuang bersama Persib menghadapi pertandingan berikutnya. Hari ini kami sudah kembali berlatih dengan kondisi baterai yang sudah terisi penuh. Dan saya siap untuk memulai lagi pekerjaan ini.